Kegiatan ini dengan tema Rumi di Sekolah. Jadi kami berharapan dengan adanya festival ini pengunjung bisa merasakan sensasi musik seni yang ada di Jepang. Untuk kegiatan ini kan ada sekitar pendidikan Jepang. Pengunjung yang ada di sini semakin suka dengan budaya Jepang, mengetahui budaya Jepang dalam hati, dan tidak hanya memandang budaya Jepang itu sebagai budaya negatif. Harapan saya ya kalau untuk pengunjungnya semakin ramai, untuk tahun-tahun berikutnya panitianya semakin kompak dan bisa mengundang pengisi-pengisi acara yang dari Jogja. Tujuannya yang utamanya adalah mempromosikan SMA 2, lebih khususnya kelas bahasa. Karena memang di Kuruk itu, dan bahkan di Yogyakarta itu, SMA 2 Wonosari itu satu-satunya kelas bahasa negeri, yang negeri. Soalnya kadang-kadang kan kelas bahasa dianggap kayak kelas anak buangan, kelas terpinggirkan, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kita memungkinkan bahwa anak bahasa itu mampu berk. Kedepannya ya, SMA 2 UGMC, jurusan bahasa di eksis, dan acara kita juga apa namanya nantinya akan berlanjut. Kalau untuk hari depan memang itu acara tahunan ini sih, jadi memang setiap tahun kita ngadain dan jenis kegiatan berbeda-beda. Kalau untuk jurusan bahasa itu sendiri, sekarang kita sedang mencoba menjalin komunikasi dengan Jepang. Untuk yang pertama kita kan mereka belajar bahasa di Jepang. Nah, kita juga melakukan korespondensi dengan siswa-siswa yang ada di Jepang. Jadi anak-anak sini menulis surat kemudian dikirim ke Jepang. Nah, seperti itu. Jadi harapannya mereka bisa praktek.